أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام علينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan yang mulakan, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi yang mulia ini alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan ya untuk sama-sama solat subuh sejak berjemaah tadi, alhamdulillah. Dan kita sambung cerita kita insya-Allah pada minggu ini. Pada minggu lepas kita dah sentuh tentang tugasan ya malaikat yang penting bagi kita, malaikat yang sentiasa datang menziarahi kita. Berapa kali tuan-tuan dia ziarah kita? Ada berbagai-bagai pandangan ya. Ada yang mengatakan 5 kali sehari, ya. Ada yang kata 7 kali sehari dan ada kata 24 kali sehari datang jumpa kita. Ada siapa-siapa yang terserempak kan? Tak ada yang terserempak lagi ya. Kalau ada yang terserempak tu, tak lama tu. Alhamdulillah. Sebab malaikat ni sebenarnya kelebihan dia ialah Allah Ta'ala boleh maknanya membenarkan dia untuk berupa dengan berbagai-bagai rupa lah. Seperti mana yang kita pernah dengar, malaikat Jibril alaihissalam bila datang berjumpa Nabi SAW, dia bukan di atas wajah dia yang sebenar lah. Dia datang berupa seorang lelaki yang sangat bersih, pakaiannya, rupa parasnya sangat cantik kan? Sangat handsome lah kita hari ni. Dia datang berjumpa Nabi SAW. Boleh artinya ya, malaikat datang berjumpa kita dalam rupa-rupa yang tertentu. Tapi bukan sebarangan orang lah yang diberikan kelebihan demikian. Saya pun tak pernah jumpa malaikat lagi ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa nama ni, apa yang kita sebutkan pada minggu lepas boleh memberikan peringatan pada kita lah. Rupa, walaupun kita dah beritahu minggu lepas, saya sendiri pun kadang-kadang lupa. Bila baca semula hari ni baru ingat balik. Itulah ceritanya kita manusia ni tuan-tuan. Nak ingat benda-benda yang berkaitan dengan akhirat ini terlalu payah, terlalu sukar. Minggu lepas dah beritahu dah, malaikat datang ziarah kita, ada yang kata sampai 24 kali sehari. Artinya setiap jam, Assalamualaikum ya Syekh, dia datang. Seolah macam tu lah dia datang tengok kita tuan-tuan. Cuma Alhamdulillah dalam senarai Malaikul Maut, nama kita belum ada lagi lah setakat ini. Setakat hari ini, setakat saat ini, saat yang akan datang, wallahu a'lam bissawab, kita tak tahu. Tapi itulah, nak ceritanya bukan senang untuk merasai ataupun memikirkan tentang perkara yang berkaitan dengan akhirat, tentang kematian. Sebab kita terlalu sibuk, terlalu sibuk daripada pagi macam saya ni. Ni dah setiap pakai uniform dah ni. Artinya ada tugas lah tu. Nak ceritanya kan. Maknanya kita punya urusan dunia ni terlalu menyibukkan kita sehingga kan kita tak mampu ataupun kita tak ada masa seakan-akannya untuk memikir, duduk, tafakur, berfikir, muhasabah diri. Tak sempat kadang-kadang tuan-tuan. Sedar-sedar, hari ni kuliah. Kuliah boleh baca balik tuan-tuan. Ingat balik. Tu nak ceritanya manusia ni banyak benda-benda yang boleh melalaikan dia. Banyak sangat benda yang boleh melalaikan dia. Sebab itulah ramai orang yang apa nama ni terus berada dalam kelalaian sehinggalah akhirnya bila mati barulah dia tahu aku punya dah mati. Kita harap Allah SWT tidak jadikan kita dalam golongan ini. Demikian yang kita harapkan, kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Taala sentiasa memberikan signal-signal kepada kita. Sakit tuan-tuan sebenarnya adalah sebahagian daripada signal. Sebagai isyarat. Isyaratlah ya. Supaya apa? Supaya kita beringat. Sebab kadang-kadang bila kita tak sakit, kita berada dalam keadaan kesenangan, kita sentiasa dipuji sana sini, kita rasa seronok hari-hari. Jadi tak ada benda yang boleh mengingat kita dengan Allah. Maka Allah Ta'ala sapa kita dengan apa kadang-kadang? Dengan dikenakan kita dengan penyakit, dengan musibah, dengan kematian dan sebagainya. Bukan kita matilah, mungkin sahabat kita, mungkin keluarga kita, mungkin anak binak kita dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita beringat-ingat ya? Supaya kita tidak mati secara mengejut. Maknanya kita tak bersedia untuk mati ya, tuan-tuan, ya? Jadi cerita pasal Malaikul Maut ini tuan-tuan yang betul Allah SWT ada, kita sambung sikit lagi cerita dia ya?
minggu lepas kita dah sebut, bila Malikul Maut datang melihat ya satu keluarga yang yang telah dicabut nyawanya oleh Allah SWT melalui malaikat apabila Malikul Maut ini, maka ramailah yang menangis meratap. Sebab apa? Itu memang kebiasaannya lah. Memang fitrahnya manusia bila berlaku kematian, berlaku musibah, maka dia rasa sedih. Ialah orang yang paling kita sayang, mak kita, ayah kita, anak kita dan sebagainya, bila dicabut nyawanya, kita rasa satu kehilangan yang yang besar. Apatah lagi kalau contohnya isteri, anak-anak semua tak kerja, suami je bekerja. Bila suaminya meninggal dunia, maka banyaklah benda yang difikir. Pertama lepas ni siapalah yang nak bagi makan kat dia contohnya. Siapa nak bagi nafkah kat dia. Ha, itu yang difikir kadang-kadang menyebabkan dia menangis tu. Kadang-kadang. Kalau dia, kalau contohnya suami dia mati tinggal harta juta-juta, saya rasa senyum je kot. Tak adalah sedih sangat nangis. Mungkinlah Allah dah sebab apa. Dia fikir, oh laki aku dah mati yang dapat juta-juta, aku pula jadi jutawan janda apa? Janda berhias. Janda berhias yang kaya raya. Mungkin Allah alam lah. Mungkin kurang sikit kot dia punya, dia punya kesedihan. Sebab apa? Sebab dia tak banyak fikir. Harta benda dah banyak. Laki dia tinggal contohnya, mungkin kurang sikit lah. Baik tuan-tuan, mata Allah SWT, bila disebutkan tadi, bila manusia diambil nyawanya oleh Allah SWT melalui malaikat Malikul Maut tadi, maka tentunya ramai yang bersedih, yang boleh maknanya dalam keadaan hiba, meratap, menangis. Lalu kata para malaikat ni, lalu mereka berdiri di depan rumah si mati, lalu berkata kepada ahli keluarganya, tapi kita tak dengar lah. Kita tak dengar, kita tak dengar. Aku tidak melakukan dosa terhadap kalian, aku tidak zalim kepada kalian, aku hanya mengikut perintah Allah untuk mencabut nyawamu. Janganlah marah dengan Malikul Maut. Kenapalah Malikul Maut ambil nyawa ayah aku, mak aku. Aku barulah lama dah berpisah, baru jumpa dengan mak ayah, dah dia ambil nyawanya. Sedih dia, menangis dia, meratap dan sebagainya. Jadi kita tak payah marah kepada Malikul Maut. Kenapa? Malikul Maut ni dia, dia datang tu atas perintah Allah SWT. Dia tak pandai-pandai je. Bukan pandai-pandai je Malikul Maut pilih siapa yang nakal-nakal dia cabut nyawanya. Tak ada tuan-tuan. Nakal ke tak nakal ke, baik ke tak baik ke, sebelum sampai masa malaikat maut tak akan ambil nyawa seseorang. Dan untuk mati ni, untuk diambil nyawanya oleh oleh malaikat maut, dia tak kira orang baik ke orang tak baik. Orang baik pun mati, orang tak baik pun pun mati. Cuma Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha penyayang. Kadang-kadang kita tengok orang yang buat maksiat, sepanjang hayatnya maksiat je kerjanya, panjang pula umur dia. Kenapa katanya? Kalau dia yang baik-baik, ramai orang baik-baik, ustaz-ustaz kita, para-para ulama kita, umur 60, masih muda lagi lah. Kalau kita kira 60, 55 kadang-kadang, dah ditarik nyawanya oleh Allah SWT. Kenapa katanya? Sepatutnya panjang umur tu lah. Ialah orang yang yang baik-baik, supaya makmur dunia ni. Tapi yang tinggalnya yang yang jahat-jahat kadang-kadang. Ramai yang jahat-jahatnya panjang umur dia. Antara hikmahnya ialah, kalau yang dah baik, dah baik itu maksudnya dimatikan oleh Allah SWT, artinya antaranya adalah Allah sayang pada dia. Mungkin kalau dia hidup lama, dia mungkin menyeleweng atau lari daripada daripada jalan Allah SWT. Maka Allah Ta'ala kata, tengok, okey hamba aku ni dah dah cukup, amal-amal ni dah bagus, dia nikah, dia masuk ahli syurga contohnya, maka dimatikan, dimatikan dia. Manakala orang-orang yang jahat pula, orang banyak dosa, banyak maksiat ni, dipanjang umur supaya apa? Supaya dia boleh bertaubat kepada Allah SWT. Bagilah panjang umur. Dia buat silap dulu, maka beri peluang dia untuk bertaubat dan baiki kesilapan-kesilapan dia. Lepas dah baiki, dah baiki semua benda-benda silap-silap tu, maka pada masa itu barulah Allah Ta'ala matikan dia. Ini menggambarkan yang kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba dia. Yang walaupun hamba dia buat maksiat macam-macam, melakukan berbagai-bagai kerosakan atas muka bumi ini, tapi Allah Ta'ala dengan sifatnya Rahman Rahim, dia tak terus matikan. Tidak macam di zaman dahulu, kalau kita dengar zaman-zaman contohnya Nabi Musa AS, di zaman Bani Israel contohnya, zaman dulu orang buat maksiat terus dikena hukum. Terus kena hukum. Seperti mana yang kita pernah ceritakan hari itu, zaman Bani Israel, orang yang yang menangkap ikan saja pun dimatikan oleh Allah Ta'ala, disumpah oleh Allah Ta'ala jadi jadi kera monyet.
Kenapa? Kerana tangkap ikan je pun. Yang pada kita yang tangkap ikan tu bukan satu benda yang besar. Yang pada kita, tapi pada masa itu dosa dianggap satu dosa yang besar. Kenapa? Kerana pada zaman tersebut hari Sabtu adalah hari ibadat. Hari orang Bani Israel melakukan ibadat, dia tak boleh, dilarang buat aktiviti-aktiviti lain kecuali buat ibadat, termasuklah menangkap ikan. Tapi Bani Israel ini sampai sekarang pun dia memang jenis suka apa nama, cari alasan-alasan. Dia cari alasan untuk membenarkan apa yang dia buat. So apa dia buat? Dia pergi hari Jumaat, ya? Dia gali parit. Bila dia gali parit, hari Sabtu ikan naik masuk dalam parit, parit pun maknanya adalah ikan tinggal kat situ. Hari Sabtu dia buat ibadat lah. Hari Ahad baru dia datang tangkap ikan. Nak buat trik dengan Allah SWT. Tapi akhirnya Allah Taala sumpah dia, kunu kiratan khasiin. Jadi kamu monyet-monyet kera-kera yang hina dina, kata Allah SWT dalam Quran. Zaman dulu orang mati bila Allah Taala bila mereka melakukan kezaliman, bila melakukan kemaksiatan, Allah Taala hukum terus, mati terus, tuan-tuan. Dibalikkan bumi, kadang-kadang ada banyak kes, ada beberapa kes. Ya, ada dia datang dengan halilintar yang kuat, sehinggakan pekak telinga mereka mati dengan sebab halilintar yang kuat, contohnya. Sebab apa? Sebab dosa yang mereka lakukan. Hari ini buatlah dosa benda, tuan-tuan. Bunuh orang ke? Serial killer ke? Bunuh orang ke? Mana buat maksiat ke, rasuah ke, apa benda pun ni, bunuh, contohnya rogol, cincang mayat orang, buang selama je, tuan-tuan, dia duduk, tak ada masalah pun, tak nampak pun masalah dia, artinya boleh hidup yang panjang pula umur dia. Itu zaman kita ni, zaman Nabi Muhammad SAW. Itulah rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, iaitu Allah tangguhkan segala azab seksa yang patut dikenakan pada manusia, sehinggalah dia dimatikan oleh Allah SWT, sehinggalah dia dibangkit semula di hari akhirat di hadapan Allah SWT, barulah diberikan balasan mengikut apa yang telah dilakukan, telah direkodkan oleh Allah SWT. Jadi kita patut bersyukur pada Allah SWT kerana dalam hidup kita ni, tuan-tuan, banyak silap. Mulut kita silap, mata kita buat silap, tangan kita buat silap, kaki kita buat silap. Macam-macam bersilap kita. Banyak benda yang kita buat bercanggah dengan hukum Allah SWT, tapi kerana Allah Taala sayang dengan kita, maka Allah Taala panjangkan usia kita supaya apa? Supaya kita boleh bertaubat dan kembali kepada Allah SWT. Yang kita sebagai manusia ni, tuan-tuan, kalau kita flashback balik beberapa tahun dulu, daripada awal kita balik, contohnya daripada umur 15 tahun sekarang sampai saya 56 tahun, panjang tuan-tuan, banyak benda-benda kesilapan yang mungkin pernah kita lakukan, ya? Tak payah cerita orang lain lah, flashback balik kehidupan kita dahulu-dulu sebelum kita jadi baik macam sekarang ni. Allahu Akbar, banyak benda-benda silap yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, tuan-tuan. Tapi kita telah diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk kita kembali kepada dia, bertaubat kepada dia, insafkan diri. Dan Alhamdulillah, hari ini kita harap Allah SWT berikan kekuatan kepada kita untuk terus berada istiqamah dalam jalan-jalan Allah SWT dan dimatikan sebagai husnul khatimah. Baik, tuan-tuan, mati Allah SWT, kita kembali kepada kisah Malikul Maut tadi. Apabila dia pergi ke rumah orang, satu orang yang telah dimatikan, maka orang itu akan sedih dan dia akan kata, janganlah kamu marah pada aku. Segitulah seolah-olahnya, aku tidak berlaku kezaliman kepada kalian, aku hanya ikut perintah Allah, dan aku tidak pernah memakan sedikit pun rezeki kamu, dan tidak kurang walau sedikit pun umurmu yang aku cabut ini. Artinya, tuan-tuan, dia tak ada cepat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza ja'a ajaluhum, bila sampai ajal maut seseorang itu, maka Allah, dia tidak akan, la yastakhirun, tidak akan dikemudiankan, tidak juga akan diawalkan. Walaupun sedetik, walaupun sesaat, dia memang itulah fix. Kalau kata umur dia 55 tahun 5 bulan 4 hari, contohnya 44 hari, kemudian 10 jam contohnya, ataupun berapa saat, exactly sampai tepat je zap terus meninggal dunia. Tak ada dah. Tak ada nak dilih-dilih, tak ada. Tak ada nak cepat, tersalah. Tersalah pula. Orang ni tak patut mati lagi. Mereka maut ambil awal. Tak boleh. Tak berlaku. Mustahil berlaku. Mustahil berlaku kerana itu adalah tugas para malaikat, dan malaikat ni tidak pernah miss, tuan-tuan. Malaikat ni tak pernah miss. Kalau mati, dia tetap, oh, salah. Senarai.
terskip nama pula, terpanjang punya, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh, ini kerja malaikat sangat akurat, sangat tepat, dia punya timing dia. Bukan macam kita. Macam kita ni janji pukul 10, 10.30 baru dah turun kan. Bila tanya, kat mana? On the way dah, padahal tak turun di rumah je. Ini cerita kita lah, manusia kan. Tapi para malaikat, ya, semua para malaikat, dia melakukan dengan cara yang sangat tepat, ya, very accurate, tak pernah miss. Itu kerja para malaikat. Dan bila malaikat ambil nyawa seseorang itu, jangan fikir, oh sepatutnya ini panjang lagi umur dia. Tak payah cakap lah tuan-tuan. Sepatutnya dia panjang lagi umur dia. Tengok sehat je, tak ada apa, tak nampak sakit langsung. Segar je hari ni baru pergi kuliah contohnya. Nampak sehat kan. Dan besok minggu depan dah tak ada, contoh je lah. Mudah-mudahan panjang lagi dah umurnya. InsyaAllah boleh lagi kuliah minggu depan, insyaAllah. Harap-harap. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang terlalu confident dengan kehidupan kita. Bila tuan setiausaha message gambar saya dengan apa kuliah, okey insyaAllah besok jumpa. Kita kata insyaAllah. Kita tak kata, confirm jumpa besok. Tak boleh tuan-tuan. InsyaAllah. Maksudnya kita berharap-harap, minggu depan jumpa lagi dengan kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Jumpa kita minggu depan. Minggu ni. Minggu depan, tak confirm lagi tuan-tuan. Tak confirm. Jangan terlalu confident dengan kehidupan kita, kerana yang menentukan hidup kita ni, nyawa kita ni, bukan kita. Tapi kita sangat-sangat confident. No, 2 tahun, 3 tahun depan, oh, unjuran 5 tahun perancangan. Bagus merancang tuan-tuan. Kadang-kadang tak sampai pun setengah tahun pun dah, Allah Alam, dah pergi dijemput oleh Allah SWT. Kita rancang kau hebat, perfect punya planning, 5 tahun akan datang. Tak sampai 5 bulan pun dah dipanggil oleh Allah SWT. Tapi jangan pula kita tak merancang. Kita kena merancang tuan-tuan. Kenapa? Dalam hidup kita kalau tak rancang, sukar untuk mencapai kejayaan dalam apa pun yang kita buat. Saya nak datang kemari ni pun kena rancang tuan-tuan. Ni teks ni yang kena bawa. Teks ni merancang lah ni tuan-tuan. Kalau tak bawa teks ni, merabai saya. Tak tahu nak cerita benda bersama Malik Kemal ni. Sebab ilmu kita sangat-sangat terhad tuan-tuan. Saya mengajar fiqh jinayat. Kalau fiqh jinayat tu, okey boleh lah. Setakat sejam dua jam tu tak ada kertas boleh bercerita. Tapi cerita pasal malaikat ni bukan bidang kita tuan-tuan. So kena carilah. Godak lah kat mana-mana tuan-tuan. Cari dekat internet mana-mana. Cari yang apa namanya, artikel-artikel yang bagus-bagus. Jadi mudah-mudahan orang yang menulis artikel ni pun dapat pahala sama, insyaAllah. Saya tu kan sampaikan je tuan-tuan. Alhamdulillah, ilmu tu daripada Allah SWT. Baik. Jadi bila Allah SWT menetapkan seorang itu sudah meninggal dunia saat-saat ketikanya, maka dia memang tak boleh ditangguhkan. Maka jangan fikir pula apabila diambil nyawa oleh malaikat, maka kita rasa sepatutnya hidup panjang lagi kan. Tak boleh cakap, sebab bila sampai masanya, itu sampai masanya lah. Dan rezeki kita sebenarnya dah habis. Gitu dia punya ceritanya. Selagi mana rezeki kita datang dunia ni ada, dia tak akan ambil nyawa kita. Gitulah maksudnya. Sebab apa? Sebab bila manusia ini lahir ke dunia, maka dah tertulis tu. Dia punya ajal dia, dia punya apa, rezekinya, semua dah tertulis. Tempoh ajal dia dah fix dah berapa. Almost orang ni berapa? Oh, ni 70, ni 80, ni 100. Ini 20 je contohnya. Dah habis. Artinya sampai kalau mati 20 tahun umur dia, artinya rezeki setakat itu je 20. Dia tak lebih lah. Bila sampai masa, habis rezeki, habis. Ditamatkan riwayatnya oleh Allah SWT. Jadi kemudian mereka mak juga menyebutkan, sebenarnya aku juga akan kembali dan kalian juga akan kembali sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa atas muka bumi ini. Maknanya mereka mau akhirnya akan mencabut nyawa dia sendiri nanti. Diceritakan, itu last kali. Sebab dia dah tak ada dah awal nak. Lepas dia tak ada dah. Lepas habis semua manusia mati, makhluk-makhluk atas dunia ni mati, maka tidak ada lah tugas malikul maut ni. Kerana apa? Ketamat lah tugas dia. Maka dia akan, dikatakan dia akan mencabut nyawanya sendiri tuan-tuan. Itu kerja Allah SWT. Al-Hasan menyebut, sekiranya manusia dapat mendengar kata-kata para malaikat, malaikat Israel itu pada ketika itu, nasib mereka akan meninggal kesini mati, dan masing-masing akan sibuk memerhati diri sendiri kerana takutnya susahnya seperti yang digambarkan itu. Maknanya kalau kita dapat dengar apa yang Malikul Maut sebut, Malikul Maut katakan kepada kita pesanan yang disebutkan itu, maka manusia tak ada menangis-nangis dah tuan-tuan.
tak ada masa nak tangi-tangi, nak apa, nak sedih-sedih pasal mak ayah dia meninggal, anak dia meninggal, keluarga dia meninggal dan sebagainya. Kenapa? Kerana kegerungan, kerana ketakutan menghadapi saat-saat sakaratul maut itu. Dan jadi sekarang ni sebab apa? Sebab kita tak dengar. Kalau dengar semua orang beriman, tuan-tuan. Kalau orang masuk dalam kubur, tuan-tuan, boleh balik sekejap cerita Allahu Akbar dahsyatnya dalam kubur. Tengok muka pun lebam-lebam, itu kena belasah dalam kubur, contohnya lah. Balik sekejap je cerita kan. Dapat 2-3 second pun tak apa dah. Aku dulu teruk mati dalam kubur, lepas tu sempat ambil video apa dia live sekejap 2-3 minit, mati semula contohnya. Itu pun dah cukup viral, kata seluruh dunia diviralkan, baik orang tuan-tuan. Jadi masalahnya sekarang tak nampak benda dalam kubur, cerita dalam akhirat, cerita cerita apa syurga neraka ni, syurga, benda yang tak nampak tuan-tuan. Sebab itulah payah sangat sebenarnya nak masukkan benda yang kita tak nampak ni dalam dalam hati kita, dalam pemikiran kita. Payah nak letak benda yang kita tak nampak depan mata, nak letak di hadapan pemikiran kita. Sebab tu dia selalu gaib. Benda-benda cerita pasal akhirat, cerita-cerita pasal pasal benda-benda gaib ni memang dia gaib selalu. Dia selalu gaib. Sebab dia tak datang depan, dia tak nampak. Tak ada orang cerita pun secara hari-hari. Yang cerita-cerita apa dia? Kalau kita kerja cerita kat pejabat, KPI. Itu dah kerja hari-hari. KPI-nya, kalau saya kena buat research-nya, kena bentang ketah kerjanya, kena buat macam-macam. Kena buat bukunya, kena tulis artikelnya. Itulah hari-hari tu fikir, tuan-tuan. Bila orang cerita pasal akhirat? Tak ada, tuan-tuan. Dekat pejabat orang tak cerita akhirat. Itu masalah dia. Jadi suasana tu sangat-sangat keduniaan. Jadi sebab itulah kita kadang-kadang ni jadi lalai, tuan-tuan. Dalam riwayat oleh Sulaim Ibn Atiyah pula menyebutkan bahawa Salman pernah datang berkunjung sahabatnya pada saat kematian, lalu dia berkata kepada malaikat maut. Dia bercakap, bukan dia bercakap, artinya dia berkata-kata je lah. Dia tak tahu. Terkejut saya. Takut ada yang berziarah tuan-tuan. Belum habis lagi kuliah ni. Allah mudah-mudahan dia sempat habis kuliah dululah. Apa-apa pun insyaAllah. Jadi tuan-tuan, mata Allah SWT, Salman pernah datang mengunjungi sahabatnya pada masa kematian, lalu beliau berkata pada malaikat maut. Dia berkata itu bukanlah dia nampak, tuan-tuan, dia tak nampak malaikat maut, cuma dia berkata je lah. Dia berbisik-bisik, boleh sebenarnya disebutkan oleh ulama, boleh. Dia kata pada malaikat maut, wahai malaikat maut, kita datang memulih kalau sahabat-sahabat kita dalam keadaan dia sakit, tenat, yang nampak nazar nak meninggal dunia, maka kita boleh kata. Kita sebut apa dia? Wahai malaikat maut, dengan lemah lembutlah, kamu berlemah lembutlah dengan orang ini, dengan sahabat kami ini, kerana dia adalah seorang yang mukmin. Malaikat maut, ni sahabat kami ni, dia baik orangnya. Imam, dulu banyak ceramah-ceramah contohnya. Dia dah razak kan. Ceritalah, ambillah dia dengan keadaan yang cermat, dengan kasih sayang. Janganlah apa nama ni, kasar sangat, kesian kat dia. Ni sahabat baik kami ni. Contohnya, kita boleh kata demikian. Sebab malaikat dia mendengar apa yang kita kata sebenarnya. Walaupun kita tak nampak dia. Okey, para ulama ketika menurut para ulama, ketika mengunjungi mereka yang sedang hampir pada saat kematian, boleh kita mahu seperti ini dan menyebut kebaikannya sepanjang hidup di dunia. Mana kita boleh sebut kebaikan-kebaikan dia semasa hidup di dunia. Baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebut bahawa ketika diisytiharkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kesayangan Allah, mereka lewat memberi izin kepada Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni seperti mana kita tahu disebutkan Khalilullah. Khalilullah ni macam kekasih Allah lah, orang yang sangat hampir dengan Allah SWT. Lalu malaikat maut pula nak berkenalan pula dengan Nabi Ibrahim. Ada sebutkan hadis ni. Jadi Allah Taala izinkan malaikat maut ni datang jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah diberi keizinan, malaikat maut berjumpa dengan Nabi Ibrahim dan berkata, khabar gembira kepada kamu. Macam assalamualaikum lah, beritahu. Maka Nabi Ibrahim AS menjawab, alhamdulillah. Nabi Ibrahim cakap, alhamdulillah. Kemudian bertanya sekali kepada malaikat maut, dapat menunjukkan bagaimana dia mencabut nyawa orang yang tidak beriman kepada Allah. Di special request lah, jumpa pakar. Pakar dalam cabut nyawa ni, Nabi Ibrahim pun ambil kesempatan lah. Boleh tak tunjuk aku macam mana kau ambil nyawa orang yang tidak beriman, orang yang kafir ni macam mana, orang yang tidak tunduk pada Allah Ta'ala, yang banyak buat maksiat ni macam mana, tunjuk sikit macam mana cara kamu ambil nyawa dia orang ni. Itu permintaan
permintaan Nabi Ibrahim AS kepada Malikul Maut. Ya? Lalu Malikul Maut menjawab, Nabi Ibrahim, kamu tidak mampu menyaksikannya dan melihat bagaimana wajahku. Nak tunjuk rupa sebenar. Nabi Ibrahim minta supaya ditunjukkan rupa Malikul Maut itu yang sebenar ketika dia ambil nyawa orang yang jahat-jahat, orang yang tidak beriman, orang yang kufur kepada Allah SWT. Namun setelah diminta juga oleh Nabi Ibrahim memperlihatkan wajahnya, Malikul Maut meminta agar baginda berpaling ke belakang. Takut tengok terus terkejut jadi pusing belakang dulu. Ha, biar ready dulu, tengok pusing belakang dulu. Dah ready semua baru pusing balik. Ha. Kemudian Malikul Maut meminta Nabi Ibrahim menyaksikan wajahnya pada ketika itu, melihat pada ketika itu baginda melihat susuk yang hitam di hadapannya, kepalanya sehingga menyentuh langit, keluarnya api neraka daripada mulutnya dan tidak ada selai pun rambut pada tubuh badannya, menyebabkan Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Allahu Akbar, tuan-tuan tengok Malikul Maut pingsan. Allah tak dapat nak gambarkan macam mana. Dan itulah gambarannya, itulah gambarannya dan itulah yang akan dilihat ya oleh orang-orang yang kafir ketika saat Allah Ta'ala sampai masanya dia untuk ditamatkan riwayatnya. Bila Malikul Maut datang dalam rupa yang demikian, tengok rupa Malikul Maut itu dah jadi satu bentuk keseksaan yang amat dahsyat dan luar biasa. Ha, itu sebab itulah kita tengok kadang-kadang cara kematian orang-orang yang tidak beriman ni jauh beza dia. Ya, kalau orang yang beriman tu matinya, Masya Allah, kadang kita tengok senyum dia. Maknanya senang, mudahnya. Tapi kalau tengok orang-orang yang tidak beriman pada Allah, macam-macam bentuk kematian dia. Setelah baginda sedar dan Malikul Maut kembali kepada wajah saja, Nabi Ibrahim berkata, wahai Malikul Maut. Bila dia sedar balik daripada pensan tu, Nabi Ibrahim kata, wahai Malikul Maut, sekiranya orang kafir itu tidak mengalami cobaan dan ujian lain di atas muka bumi ini, cukuplah dengan melihat wajahmu menjadi azab kepadanya pada saat kematiannya. Kalau orang kafir ni tak pernah kena duga oleh Allah Ta'ala atas dunia dengan kesusahan, kepayahan dan sebagainya, cukuplah. Seolah-olahnya satu sekali tengok apa nama muka Malikul Maut atau rupa Malikul Maut ni dah cukup menyamai ataupun melebihi daripada kesusahan-kesusahan yang pernah dia lihat semasa di dunia. Susah apa dia? Kematian. Susah apa dia? Kecederaan. Susah apa dia? Penyakit. Susah apa dia? Macam-macam kena kejar ke penyamun dan sebagainya. Macam-macam kesusahan itu sekali tengok Malikul Maut dah sama menyamai ataupun lebih daripada kesusahan yang dihadapi oleh manusia yang tidak beriman ini di atas dunia. Allahu Akbar. Tengok itu belum masuk dalam kubur gitu. Tengok Malikul Maut pun dah Allahu Akbar. Boleh jadi pensan. Boleh pensan dengan melihat wajah sebenar Malikul Maut. Allahu Akbar. Dahsyat tuan-tuan. Benda ni benda yang realiti. Ya, mau tak mau kita kena hadapi. Cuma kita harapkan kita mati dalam keadaan yang beriman, supaya Malikul Maut datang dalam keadaan rupa yang sangat cantik seperti mana kita sebutkan nanti ya. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wahai Malikul Maut, bolehkah kamu memperlihatkan wajahmu pula ketika mencabut nyawa orang yang beriman kepada Allah? Dah tengok dah pensan dah tengok orang yang Malikul Maut mencabut nyawa orang yang tak beriman. Nabi Ibrahim minta pula, wahai Malikul Maut, tunjuk macam mana pula rupa kamu ketika kamu ambil nyawa orang yang baik-baik ni, orang yang beriman. Ya? Setelah memperlihatkan wajahmu ketika mencabut nyawa yang setelah diminta berpaling dan melihat kembali wajah Malikul Maut, baginda melihat wajah yang sangat indah, cantik, tampan dan baunya harum semerbak dengan pakaian putih bersih. Allah Akbar, tuan-tuan. Nak mati, sebab tu dah ditengok orang yang nak mati ni, kalau ditengok malaikat, Allah, tu yang disenyum tu. Dia senyum, assalamualaikum, salam macam tu lah, apa khabar, sampai dah masa kamu ni. Tapi dengan rupa yang cantik, yang sangat harum, Allah Akbar, kita bersenyum. InsyaAllah tuan-tuan, kita semua yang mati dalam keadaan senyum, bila melihat Malikul Maut datang jumpa kita. Tak takut tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang beriman, insyaAllah. Okey. Lalu Nabi Ibrahim berkata, wahai Malikul Maut, sekiranya seorang mukmin itu tidak pernah merasa apa-apa pun nikmat dunia ini, memadailah nikmat dia melihat wajahmu sudah cukup menggambarkan bagaimana nikmatnya untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau datang dunia ni, kita orang Islam, orang yang beriman pada Allah, tak pernah dapat nikmat apa benda pun. Susah je kehidupan dia sepanjang hayat. Tak apalah. Bila tengok rupa Malikul Maut tu, dia akan hilang semua kesusahan-kesusahan dia. Tak ada, tak dia tak akan fikirlah pasal kesusahan-kesusahan, kepayahan-kepayahan yang pernah dia alami semasa hidup dunia.
Kita macam-macam cubaan yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Tak apa tuan-tuan, bila saat kematian kita, bila kita tengok saja rupa malikil maut, kita akan tersenyum, lupa segala kesusahan, lupa segala kesakitan, lupa segala kepedihan yang pernah kita alami semasa hidup dunia. Cuma kita harapkan supaya kematian kita insya-Allah berada dalam husnul khatimah insya-Allah. Dan kita akan dapatlah apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan malikil maut ini insya-Allah. Baik, para ulama menyebut berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW, ketika ditugaskan mencabut nyawa manusia, malaikat maut diciptakan Allah sebesar-besar makhluk dalam keadaan diletakkan di dunia ini di celah pahanya. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita pun pelik. Macam mana malaikat maut boleh ambil nyawa orang? Kalau kita tengok ni berapa luaslah dunia ni. Daripada utara ke selatan, selatan ke timur, barat je. Macam mana kita, orang kita kat sini, kat Amerika je, dekat-dekat apa India je, dekat merata-rata tempat. Macam mana malaikat maut ambil? Rupanya Allah Ta'ala ciptakan malaikat maut sangat besar tuan-tuan. Seolah-olah dunia ni di bawah paha dia je. Nanti di hadapan dia, macam tu je kecil macam soalannya. Dunia ni malaikat maut macam ni, macam piring ni aja tuan-tuan. Dunia ni, kita rasa besar, yang rasa hebat ni, macam piring lah depan kita. Itulah para malaikat tuan-tuan. Malaikat maut dia boleh cabut. Artinya kalau dia jentik je, meletup tuan-tuan, hancur. Dia jentik tak payah apa benda lah. Contoh yang cerita besarnya malaikat maut ini yang diciptakan oleh Allah SWT. Lewat Ibrahim menyebut, bumi ini telah dibentang untuk malaikat seperti sebuah bekas di hadapannya. Dia akan mengambil apa yang diinginnya dalam bekasnya mengikut arahan Allah SWT. Jadilah macam piring di hadapan lah. Dalam piring ada yang terlindung tuan-tuan, tak ada yang terlindung pun. Semua nampak, semuanya nampak. Ini siapa dia ni? Sampai dah masa, sampai. Jentik mati tuan-tuan. Contohnya macam itulah ibaratnya. Artinya terlalu mudah. Terlalu mudah sebab apa? Sebab itu semuanya adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi segala-galanya di Allah Taala cipta dunia, bumi, langit dan sebagainya, cakrawala yang ada di atas dunia ni jauh lebih hebat tuan-tuan. Jauh lebih besar. Jadi kalau Allah Ta'ala jadikan malaikat sebesar itu, rupanya tidak ada masalah langsung untuk Allah SWT, sebab kuasa di tangan Allah SWT. Seperti mana kita jelaskan dulu, kita manusia dunia ni kecil-kecil, ada halus je. Kita orang Asia ni kecil-kecil, nak comel-comel je. Kata orang cute-cute je, semua kecil-kecil halus kalau banding dengan orang Eropah besar-besar kan. Nanti di akhirat, seperti yang kita sebutkan dulu, dalam syurga, dalam neraka pun 60 hasta tuan-tuan. Tinggi kita 60 hasta, lebih kurang 6 tingkat bangunan tu. Itu badan kita tuan-tuan di akhirat. Mustahil tak mustahil, sebab itu kerja Allah. Allah Ta'ala ciptakan kita kecil, yang menciptakan kita besar pun adalah Allah SWT. Jadi tak pelik tuan-tuan, tak pelik. Kita wajib percaya apa yang telah diceritakan dalam Quran hadis. Kenapa? Kerana itu semua berada di bawah kekuasaan Allah SWT. Kalau kita cerita kuasa manusia, memang pelik lah. Macam mana nak ambil nyawa begitu besar mana dunia ni? Tapi itu kerja Allah SWT. Baik. Okey, ada juga disebutkan malaikat maut menjalankan tugas mencabut nyawa yang banyak dalam sekelip mata dengan diberikan kehebatan Allah Ta'ala dengan hanya menyeru nama-nama, dan apabila dia seru maka tercabutlah roh mereka yang disebut nama oleh para malaikat maut itu. Allah, mudah ya tuan-tuan. Mudah je. Bukan pergi macam saya kata, pergi jentik, tak payah jentik tuan-tuan. Tak payah jentik, tak payah sepak terajar apa ni. Sebut nama pun Allah dah bagi kehebatan pada malaikat melimau-melimau ni. Sebut je nama yang, tapi ni cerita manusia, logik fikir. Kalau nama dia sama macam mana? Kita pun tanya Ahmad bin Abdullah, nama sama, sebut sekali semua mati. Itu Allah Ta'ala maha mengetahui lah. Ahmad, mana dia dah tahu dah, dah spesifik dah. Ahmad ni orang Melayu, Ahmad Abdullah Melayu, duduk di alamat dia. Memang malaikat maut tak akan salah alamat. Tak payah risau dah. Asal nama sama, tak jangan nanti malaikat maut sebut mati semua. Tak, dia ada orang-orang tertentu yang apa nama, yang telah ditetapkan. Jangan risau tuan-tuan. Selagi mana tak sampai masa, sebutlah. Kalau kita manusia ni tak ada apa, tak ada kesan apa benda lah kalau sebut kan. Aku sumpah kamu jadi batu, tak jadi batu pun tuan-tuan. Itu manusia kan, manusia. Jadi itu pandangan, beberapa pandangan lah, beberapa pandangan ya. Apabila ditanya oleh Ibnu Hatim dan Asy-Syaikan bagaimana
bagaimana malaikat maut mencabut dua nyawa, dua jiwa yang berada sebelah timur dan sebelah barat pada waktu yang sama. Ha, macam mana pula ada yang mati yang telah cerita semalam yang kes tembakan tu, subhanallah. Ya tuan-tuan, yalah, benda tu bagi dari sudut-sudut kita sedih lah. Dari satu sudut kita sangat sedih dengan apa yang berlaku, tembak yang dekat-dekat New Zealand kan, 40 lah sih yang dah disahkan meninggal kan, 40 orang. Ya? Tapi itulah ceritanya dunia ni tuan-tuan. Eh? Dari satu sudut kita tengok itulah permusuhan sesetengah kaum-kaum musyrikin, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala sangat membenci orang Islam. Okay? Tapi dalam masa yang sama kita tengok juga dari sudut yang positif. Bagi saya positifnya apa dia? Pertamanya, mati itu pasti. Okay, kalau kita tengok dari sudut yang lain, mati pasti. Mati macam mana tak penting. Mati macam mana tak penting, asalkan mati dalam keadaan yang beriman kepada Allah. Kalau ditembak, mati selesai. Selesai masalah. Masalah dia dengan Allah Ta'ala selesai. Dan mati pula dalam keadaan yang bagi saya sangat hebatlah. Mati pada hari Jumaat. Mati ketika maknanya nak solat Jumaat, niat. Maknanya suasana mati yang sangat bagus. Artinya dia mati selesai, akan insyaAllah Allah Ta'ala masukkan mereka dalam syurga. Selesai. Mana usulan akhirat dia selesai. Dari satu sudut lah. Dari sudut marah tu memang nak marah lah kan. Sebab kita sebagai orang Islam, kita sepatutnya merasa prihatin lah. Tapi itulah keadaannya bila kita berada di luar negara, di negara yang bukan negara kita, contohnya boleh diperlakukan bagai-bagai oleh orang yang memusuhi kita. Tapi nak buat macam mana? Apa boleh buat? Melalui proses undang-undang lah. Dibawa ke mahkamah, dibicara, itulah proses dia. Takkan nak pergi seram pula. Seram. Kalau seram pun jadi tuan-tuan. Kalau ada orang Islam yang buat kes macam tu juga, pergi tembak orang mana-mana, orang putih contoh dekat sana, apa yang akan jadi? Habis dia sebelihnya orang Islam kat sana. Itu masalah dia. Ya? Jadi mereka terpaksa menahan sabar, mana terima ketakdir Allah Taala dan buat proses mengikut undang-undang dan hidup macam biasa sampai itu. Jadi masalah akhir-akhir zaman ya tuan-tuan, pertelingkan antara Islam dan bukan Islam ini akan berlaku. Jadi kalau kita kaitkan cerita itu dengan cerita malaikat maut, macam mana dia boleh ambil nyawa kat sana begitu ramai sekaligus? Itu kerja Allah SWT. Itu apa nama ni, kekuasaan ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para malaikat. Ya, dia boleh, tak ada masalah. Nah, kita sambung sikit tuan-tuan. Ibn Abbas menjawab, jangkauan pada malaikat maut terhadap orang yang hidup di sebelah timur dan barat adalah seperti seorang menghadapi sebuah meja yang dijangkau mana-mana arah saja. Macam itulah macam itu sebut. Timur barat ni tak ada isu. Kalau piring di timur barat tak ada isu pada malaikat maut. Dia boleh ambil ke mana-mana pun dalam saat yang waktu yang sama. Mereka memang mempunyai dua pembantu. Ada sebutkan juga, ini last sekali. Mereka memang mempunyai pembantu iaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Dia ada dua orang pembantu. Jika dia ingin mewafatkan atau mematikan orang yang soleh, malaikat maut akan menyerahkan tugas itu pada malaikat rahmat. Dan jika dia ingin mematikan orang yang jahat, dia akan menyerahkan kepada malaikat azab. Ini adalah proses yang pertama untuk soleh itu melalui saat kematian dia. Jadi berbagai-bagai pandangan lah. Ada yang sebut malaikat maut tu malaikat maut lah. Ada yang dikatakan di Islam dalam bab yang kita bukan baru ini. Ada diwakilkan kepada malaikat rahmat. Maknanya yang datang tu malaikat rahmat. Tapi kerja dia boleh. Kerja dia menyapu nyawa juga. Tapi orang nyawa siapa? Nyawa orang yang baik. So rupanya cantik lah. Handsome itu penting sebutkan tadi. Tapi kalau dia malaikat yang jahat, dia pergi kepada malaikat azab. Dan itulah yang akan bertugas untuk mematikan orang yang jahat. Ya tuan-tuan, minta Allah SWT, sekarang itulah kongsian kita di pagi ini. Dan kita sentiasa beringat-ingat bahawa setiap hari malaikat maut datang menziarahi kita. Dan kita berharap bila dia datang, saat dan ketikanya dia cabut nyawa kita, kita berada dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan kita beriman kepada Allah SWT. Itu saja tuan-tuan, yang baik daripada Allah SWT, yang maha kurang, saya minta maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Salamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.